Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Profesional muda yang dirahmati Allah, saat kita merasakan bahwa banyak sekali masalah yang kita hadapi, problematika hidup yang terus datang silih berganti, seolah-olah tidak kunjung berhenti, tidakkah Anda mencoba sebuah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Masalah itu, sebelum saya menyampaikan cara yang Rasulullah ajarkan, masalah-masalah itu bisa jadi dari luar diri kita, masalah-masalah eksternal, dan bisa jadi berasal dari diri kita sendiri, masalah-masalah internal. Adapun masalah-masalah eksternal bisa berwujud seperti bala, musibah, penyakit, ditipu orang, dan lain-lain. Dan masalah-masalah internal boleh jadi emosi yang tidak terkontrol, kurang sabar, pelit, dengki, hasud, iri, sombong, penyakit-penyakit batin, dan lain-lainnya. Semua masalah-masalah itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru kalau kita tidak segera menyelesaikannya. Saya ingin memberitahukan bahwa berbagai macam masalah yang ada dalam hidup kita itu bisa diselesaikan dengan sebuah sabda Rasulullah SAW. An-Rafi ibn Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su, rawahu Tabrani. Seorang sahabat bernama Rafi bin Khadij, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda, sedekah bisa mampu menutup 70 masalah dan keburukan. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa semua masalah kita bisa hilang dengan cara membiasakan diri bersedekah. Mulailah setiap hari kita dengan cara bersedekah di pagi hari, maka Anda akan mendapati sepanjang sisa hari akan penuh dengan kemudahan dan keberkahan Allah. Tidakkah Anda ingin mencobanya? Cahaya Langit, Bobby Herbibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.